Sekarang jam 3.30, kita mau menuju ke puncak. Akhirnya kita sampai di puncak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Molina. Saat ini kami sudah berada di Sabana 1 untuk melihat sunset. Matahari hampir seluruhnya terbenam. Kami segera menuju ke tenda untuk makan malam. Akhirnya kami makan juga. Setelah drama tadi siang, lupa tidak membungkus nasi untuk makan siang. Selesai makan, kami pun segera tidur, agar besok tenaga kami sudah kembali untuk menuju ke puncak. Nah, saya cuma pengen peringati, hati-hati kalau yang pengen prosotan. Nah, soalnya kecelakaan terbesar itu saat turun presentasinya. Ya, mungkin sih nanti berdoa dimulai. Amin. Oh ya, ada tambahan lagi satu. Kalau yang gak kuat, jangan dipaksakan. Nanti saya antar ke bawah. Ya. Oke, udah ya. Dia mau gini dulu gak? Aduh, jauh-jauh aja deh. Jauh-jauh aja. Yaudah, nanti lagi apaan? Apaan? Cerah ya? Summit. Ya. Oh, cerah sekarang. Sudah, oke. Okay. Puncak Merbabu cerah. Oh, Puncak Merbabu cerah. Yuk, 1, 2, 3. Puncak Merbabu cerah. Kaki kami mulai menapaki jalur menuju puncak. Hawa dingin pun terasa menusuk tulang. Beruntungnya kami saat ini cuaca tidak berangin. Sekarang jam 3.30. Kita mau menuju ke puncak. Udah rame guys. Nah, summit macet deh. Macet deh ini. Wah. Kiri pol, ambil yang sebelah kiri. Beb, kita depanan, Beb. Dari pos 4 sampai dengan ke puncak, kami tempuh dengan waktu 2 jam. Seharusnya bisa lebih cepat. Hanya saja pagi ini ramai sekali pendaki yang menuju ke puncak. Sampai-sampai membuat jalur pendakian macet. Candid. Beberapa puluh meter sebelum sampai di puncak, kami berhenti sebentar untuk menikmati matahari terbit. Bintang yang tadinya terlihat jelas di langit malam, perlahan memudar dan tergantikan oleh munculnya matahari. Akhirnya kita sampai di puncak. Tidak berantakan. Waduh, parah banget. Ini sampai hitam. Lihat kak, mana hitam-hitam semua nih di sini. Parah. Kita mau bersihin dulu. Kami tiba di puncak Kenteng Songo pada pukul 5.30 pagi. Ternyata di puncak sudah ramai. Maklum, pendakian saat weekend selalu ramai. Puncak Kenteng Songo merupakan salah satu puncak yang berada di Gunung Merbabu. Di sini terdapat sejumlah artefak berupa batu berbentuk lumpang yang berjumlah 9 batu. Halo guys, sekarang kita lagi ada di puncak Kenteng Songo. Nah, di sini ada Noju. Halo. Halo guys. Lu belum foto. Sini ada batu lumpang yang kecil. Nah, ke sana yang kelihatan gunung apa aja? Kita bakal lihat nih. Dari sini kelihatan view gunung apa aja. Jelasin dong satu-satu dong. Yang ono yang paling dekat Sumbing. Sumbing. Kiri tangannya Sindoro, kanannya Perahu.
Oke, itu Wonosoboan. Itu Wonosoboan. Ini? Yang itu? Ungaran atau Telemoyo ya? Telemoyo. Ungaran. Yang mana yang kecil itu? Andong, Ungaran, Telemoyo, nih antara tiga ini nih. Andong, Ungaran, Telemoyo. Ini kita Magelang, ini Andong, Ungaran, Telemoyo. Yang belakang Telemoyo. Iya. Tritunggal berapa, Bu? Kita menuju ke puncak yang selanjutnya. Wah, Merapi mantap. Melalui jalur selo ini, kita bisa mencapai dua puncak Gunung Merbabu sekaligus. Yaitu tadi kita sudah ke puncak Kenteng Songo, lalu saat ini kita sampai di puncak tertingginya, yaitu puncak Triangulasi 3.142 meter di atas permukaan laut. Setelah puas berfoto di puncak, kami lanjut untuk berjalan turun. Cuaca yang cerah pagi ini membuat seluruh gunung yang berada di sekitar Gunung Merbabu terlihat dengan jelas. Terutama Gunung Merapi yang berada di depan kami saat ini. Sabana yang saat naik tidak terlihat karena gelap, saat ini terlihat begitu indah. Tidak bosan-bosan aku memandangnya. Mungkin suatu saat nanti aku akan kembali ke sini lagi. Saat turun menuju ke Sabana 2, kami sempat salah jalur. Tapi karena kesalahan jalur ini, kami bisa melihat tanaman Edelweiss yang banyak dan sedang berbunga. Sabana 2 juga ternyata tak kalah indahnya. Kami pun juga berhenti di sini untuk sekedar mengambil foto. Masuk lumayan cepet. Iya. Sedang lah, sedang. Ya, nih sebelum belakangan. Chill. Eat a few. Okay. Dengan tangan yang kotor, gak apa-apa, it's okay. Pendakian kali ini adalah pendakian yang paling berdebu. Pendakian terkotor. Terkotor sih enggak. Iya. Selama ini daki enggak ada sepatu mama kayak parah. Gini. Karena mama enggak ada kayak gini. Ya mendingan lumpur itu ya. Coba lihat di lumpur juga sih enggak kotor. Berdebu. Coba lihat kamu. Bisa menghindari di jalan yang enggak lumpur. Iya. Enggak kelihatan, Om. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Halo guys, kita udah turun dari puncak. Sekarang kita bakal menuju ke camp. Udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ih, boleh kak, pengen sini kak, aku mau kak. Di mana? Di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mau foto di sini enggak? Di sini. Bye. Mau di sini enggak?